ada ini, ada backgroundnya sekolahan. Iya. Masuk lah. Masuk. Kurang ganteng. Masih. Ini screenshot ya. Josh. Samsuhal. Fani gak melebu, durung melebu Fani. Ya. Masuk. Fani bawa ya air. Ini wingis anu ya, grimen karo aku ya. Fani. Josh. Fani gak melebu, durung melebu Fani. Ya kok kari, suaranya kok kari. Wingis anu ya, grimen karo aku ya. Fani. Kawayae kawan. Kan iki gak mesti kawan iki. Loh, mbalen-mbalen. Kari, suarane kok kari. Wis. Ngene iki mung karo aku wae. Oh, di unmute. Astagfirullah. Sendek iki website iki di mute ae iki mengganggu. Pun aman. Wis. Halo, mana yang lain ya? Panggil dong. Belum ada yang gabung, Pak. Bentar. Ya. Sultan, tolong dong temannya dipanggil dong. Samsu Timur Gilta panggili. Dalam? Panggili yuk. Biar cepat mulai, bentar. Japri, deep miss call. Putri wingi waktu nanggane SMP 37, Pak. Bu Putri digonceng Pak Alvan mesra nih mesra ya Allah aku teko buri tak kawan ya ya Allah aku Pak Guyon pari kena isa kena tenan iki halo guys. Hahaha. Aduh dirangka nih Pak, kok bukannya nih, kena ceglongan kok.
Sabihisma. Sabihisma. Lah iki Sabihisma. Sabi itu tulisannya Sabihisma. Wah, ini hari ini menunya apa, Mas? Pancet ya? Masak. Di kafenya itu. Oh, iya, Pak. Pancet ya. Nggih. Aku gak tahu dicicipi rek. Oh, apa kok enggak. Sampeyan gawakno sak bungkus ta rong bungkus, dua tipe nanti tak dungarane. Mena akan datang lagi ulang tahun lagi ke sana. Aku ya nom, tak apa bani Pak Setia umur piro iki. Cuma kalah casing itu kalah. Nom-noman kabeh teko iki. Salah. Ya, halo. Randra Triadi. Ya. Waduh, ono grup gitar. Sudah saya share Pak di grup, Pak. Ya, kemarin belum di-share ya? Sudah, Pak. Oh, panggil. Iki anu ini menentukan nasib teman-temanmu ini. Nek enggak ada nilai uprake nggak bakal bisa lulus atau jasanya nggak bisa diberikan, harus ada ujian praktek. Tunggu aja Pak, soalnya udah saya share juga, mungkin masih itu Pak. Oke, ini siapa ini yang bicara ini ya? Ziva. Ziva, oke. Nomor berapa Ziva? 9? Nah, Zilfa kelas 9G nomor absen 4, Pak. Auralia Zilfa. 4 bagus, tak catet deh Zilfa. Nggih, Pak. Ya. Abdullah. Masih. Anu ten ya. Abu Amin dah. Ikin doy. Ah, ya. Lu, juragan. Nganjuk, 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 nganjuk. Siap senggara Pak An. Anteng. Ren ini gue biro, aku. Siap, Pak Setio sama Bu.
Oh,
Apa anjir? Tadi ada yang meso siapa? Ayo. Hmm.
Pakai baju apa? Hah? Eh, kayak kan dapat biru. Oke, akan Bu Fani mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan melaksanakan uprak hari pertama kelas 9 E, F, G.
masih banyak yang belum mengumpulkan hasil UPRAK. Ada beberapa yang sudah dikirim ke sekolah. Nanti ini UPRAK secara prakteknya kamu sudah membuat tulisan dari kayu. Dan untuk UPRAK virtualnya seperti ini akan Bu Fania dan Pak Stio panggil acak untuk kita tanyai langkah-langkah pembuatan melukis dengan media kayu, bahan-bahan dan alatnya apa saja, silakan kalian jelaskan di sini. Jelas? Jelas, Bu. Nanti ini jelas. Nanti ini akan Bu Fani panggil sesuai dengan hasil yang sudah dikirim ke sekolah ya. Ini ada beberapa yang sudah sampai ke sekolah, yang belum dikirim ke sekolah atau belum dikumpulkan, bisa hari ini setelah VKON atau maksimal besok ya. Sampai batas tanggal 18 hari Kamis. Monggo Pak Setio, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Baik, sehat, anak-anak. Sehat, Pak. Ini evaluasi dari hasil karya-karya kalian yang sudah kalian buat melalui video-video saya. Tutorial cara pembuatan papan nama Adiwiyata. Ya. Anak-anak, sebelum saya jelaskan tentang karya kalian, ini perlu kalian ketahui bahwa karya itu menunjukkan cermin diri, ya, anak-anak. Perlu kalian ketahui ya, karya kalian ini perlu adalah merupakan cermin diri kalian. Kalian cerdas apa tidak, pinter apa tidak, kalian bagaimana, itu bisa kita lihat dari karya. Ya. Untuk itu, salah satu ciri anak yang pinter, cerdas, kreatif, itu adalah karyanya dibuat sebagus mungkin. Kita tahu bahwa karya seni rupa itu adalah pelajaran yang paling gampang, ya enggak? Paling remeh, paling mudah. Karena mudah, remeh, ya. Itu kalau anak yang cerdas, anak yang pinter, anak yang kreatif, itu pasti dia selesaikan dengan maksimal. Ya, itu adalah ciri anak yang cerdas. Ciri anak yang kurang cerdas, anak yang malas, anak yang apapun lah ya, itu biasanya karena remeh, pelajaran saya seni budaya ini remeh, dia kerjakan dan asal. Makanya dia karyanya ya asal, bisa dilihat dari karya. Saya katakan tadi, karya itu merupakan cermin dirimu anak-anak. Ya, pasti tahu ya. Kamu bagaimana itu karya bagaimana kamu terpaksa dipaksakan, kamu malas itu bisa dilihat dari karya. Oke. Pak Setio sudah menerima karya-karyamu yang sebetulnya harus hari ini yang kalian kumpulkan, hari ini yang kalian kumpulkan. Tapi Pak Setio sudah menerima ada beberapa karya yang sudah saya terima. Nah, Nana, ini salah satunya karya Febrian. Delima. Balik ya? Delima. Gimana ini? Ya. Delima. Nah, ini sesuai dengan video saya tutorial kanan kiri atas bawahnya ya, itu sesuai dia selesaikan dengan maksimal dengan gayanya ya.
Ini karya Febrian. Hadir Febrian ini. Halo Febrian 9E. Hadir? Tidak ada. Halo Febrian. Nah, ini. Kemarin saya katakan apa yang dinilai, Pak? Komposisi kanan kiri atas bawahnya dan bisa dibaca dengan jelas satu kata ya. Ini ada anak terlalu pinter ini sehingga dia tidak ada perhatian, miss sekedar misalkan ada soal sulit dia itu gampang nulis rumus-rumusnya. Tapi ketika ada terakhir, ada 7 tambah 8 sama dengan berapa, itu dia lupa. Ini karya Lian. Lian Dika. Ini anak ini pinter ini. Anak ini perfect. Anak ini bekerja maksimal, tahu rumus-rumus matematika tahu, tapi setelah terakhir jawabannya 7 tambah 8 berapa, itu dia bingung, tidak teliti. Si Ram Mi, nah ini, mestinya M-nya 1. Mana Lian? Lian Diksa. Hadir, Lian Pak. Dika. Ada, Lian Dika hadir. Halo, Lian Dika mana? Ada, Pak. Nah, Lian Dika, ini kamu kerjakan sendiri apa sama orang tua? Itunya dibantu, kalau cari kainnya sendiri, Pak. Tulisannya sendiri, baik. Sekarang, ini huruf besar apa? Huruf kecil. Huruf kecil. Ini huruf besar apa huruf kecil? Besar. Ini huruf besar apa kecil? Besar. Ah, ini kenapa kok kecil? Ah, ini. Si Ram Mi. Nah, mi-nya suruh nyiram ini. Nah, ini ya. Ya, ini sudah bagus, ternyata ketika terakhir dia kamu tidak teliti, ya, kurang teliti. Ya. Kerjanya bagus, Lian Dika, kamu pinter, ya. Kamu anak yang cerdas, kamu anak yang kreatif, ya. Ini cuma ketika terakhir kamu lupa. Bawa dompet ini lupa kamu ini. Wes PR wes digara ketika berangkat sekolah ini. Baik. Ini bahannya apa? Lian kayu. Dika. Kayu ya? Cat sama apa tuh? Gergaji Pak buat pinggirnya tuh. Alatnya. Yang ngukir. Pinggirnya tuh, Pak. Tak tanya ya. Ini menggunakan alatnya apa saja? Alatnya apa saja? Ini gergaji. Gergaji. Terus? Kalau buat ngecatnya pakai kuas. Kuas, terus? Cat. Cat itu bahan apa alat? Bahan. Siap, terima kasih. Berhasil. Ini, wow. Apa ini? Tulisannya apa ini? Apa itu tulisannya ini? Ini karya kelas lain ya. Jaga. Nah, ini kelas lain ini ya. Kelas hari Kamis ya. Ini pelajaran ini bahasa Indonesianya. Wah, perlu dipertanyakan ini. Pemenggalan kata apa kalimat ini?
yang salah? Halo, ini yang keliru. Tulisannya apa ini? Anak-anak tulisannya apa ini? Jagalah aku, Pak. Jagalah, jagalah. Lihat tulisannya. Pertanyaannya, ini cenderung asal membuat, cenderung meremehkan, cenderung pokoknya jadi, pokoknya ngumpulkan. Nah, jangan sampai seperti ini. Ya, karena mudah, karena gampang, selesaikan dengan maksimal. Carilah nilai setinggi-tingginya. Ya, ini. Ya. Baik. Oke, sekarang adakah pertanyaan dari kalian tentang uprak ini? Halo, adakah kesulitannya? Bahannya dari apa anak-anak? Kayu apa triplek? Kayu. Kayu. Kayu ya, kayu. Ukurannya berapa minimal? 20 dikali 15. 25 boleh. Maksimal 75. Nih, Pak. 5 12 boleh 12? Enggak boleh. Enggak boleh. Bagus. Oke, anak-anak. Mungkin ada pertanyaan sekali lagi, enggak? Untuk kalian pengerjaannya. Kata-katanya jangan terlalu panjang. Maksimal 3 kata. Pengennya bagus, malah jelek. Ini panjangan sulit dibaca, anak-anak. Sulit dibaca. Ya. Saya tahu ini anak yang pinter, pengen bagus. Tapi dia apa terlalu apa kepanjangan sehingga sulit untuk dibaca. Ya. Diperhatikan ya. Baik. Ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Tidak ya? Baik. Hari ini kalian kumpulkan, saya tunggu jam 12 hari ini. Ya, silakan keserahkan di pos satpam dengan jangan lupa diberi nama belakangnya. Ya. Gak usah pakai seragam, bebas, rapi. Setelah ngumpulkan, langsung pulang ya. Bagaimana anak-anak? Jelas ya? Ya, jelas. Enggak, kan nanti langkah-langkahnya enggak usah pakai di video kan? Enggak usah, karyanya aja. Gini aja. Nama kelas. Pak, terakhir kapan, Pak? Loh, kok terakhir kapan? Sudah satu minggu kok terakhir kapan? Katanya sudah jauh. Ya, saya beri waktu besok ya. Pak, kalau rumahnya ya, jauh ya, gimana, Pak? Ya, Pak, titip besok temannya. Ya, Pak. Titip temannya. Titip temannya. Besok ke sekolah kok, Pak, saya. Ya, serahkan ya. Besok ya. Nah, ini nice, bagus. Cikuita, wah 100 ini. Apa ini?
lindungi aku. Ini kosong, banyak kosong yang dikasih apa? Likuitanya mana? Halo? Ada? Likuita? Halo guys, mana Likuita? How are you? Likuita? Gak ada ya? Ini karya Likuita. Ini, wah, jos ini. Nah, ini sederhana. Bersehati. Aduh, spasi ini gimana ini? Bersehati. Gak jelas. Bagus tulisannya, tapi gak jelas. Bersehati. Bersehati. Ini bukan password anak-anak. Saya tugasnya bukan bikin password. Kulino nang kafe iki nang gone kopi. Raidan. Raidan bukan password. Nah. Ya, ini bagus. Ah, sederhana. Nah. Bagus. Ya. Ya, ini hijau sederhana cantik. Ya, warnanya dua warna. Yang satunya campuran. Nice. Ya, good. 95 nilainya ini. Baik. Oke ya, saya tunggu di sekolah. Saya tutup hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Stio. Jadi seperti yang disampaikan Pak Stio, yang belum mengumpulkan hari ini untuk kelas EFG, silakan dikumpulkan, ditunggu sampai jam 12. Ya. Hanya sampai besok. Boleh. Besok hari boleh. Hari ini, nak. Hari ini. Yang mau mengumpulkan hari ini sampai jam 12. Kalau Bani. Yang mau mengumpulkan besok boleh silakan. Jelas. Jelas. Kalau ngumpulnya besok minimal jam berapa? Kalau besok Bu Fani ada sampai jam 2. Besok Kamis kan? Ya. Silakan kamu kumpulkan hari ini. Kalau yang mau mengumpulkan hari ini sampai jam 12. Kalau mau besok Bu Fani tunggu sampai jam 2. Ya. Ya. Nah, seperti yang dikatakan Pak Stio tadi, jangan terlalu banyak motif atau kata-kata. Yang penting sederhana tapi jelas, sesuai dengan poin penilaian. Ya. Kalau kata-katanya sampah organik itu gimana? Boleh. 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 Sampah organik boleh. Terus pemilihan warnanya tolong dibuat yang kontras ya, jangan sewarna atau yang nanggung gitu, maga. Paham ya? Dari situ paham ya? Untuk pemilihan warnanya kalian paham ya? Paham, Bu. Nah, mungkin untuk uprak yang kelas EFG, ada beberapa tadi yang sudah dicontoh. Ada Febrian, milik Lian Dika, M. Zaidan. Tadi ada Melisa. Ini Bapak. Ini ada Melisa dari kelas 7E. Oh ya, maaf. 9E. Terus ini M. Zaidan. 9E. Ini maksudnya bersehati itu apa gitu loh. Bersehati apa? Anak senja mungkin. Hah? Anak senja. Kagak jelas.
ini ada, nah, ini yang bagus sih, Lian Dika. Cuman ya tadi kenapa harus dua, terus kenapa tidak konsisten huruf besar atau huruf kecil, jangan dicampur ya. Tapi ini bagus, simpel tapi bagus. Terus sekali lagi untuk pemilihan katanya yang jelas. Ini Bu Fani masih nggak paham. Mungkin ada Zaidan di sini. Zaidan 9E. Saya tak lihat. Nggak ada kayaknya ya. Bersehati itu maksudnya apa? Sabar, Bu. Gimana? Apa? Jidanya main game. Lo ini lagi sama Santa. Apa tuh, kok gak jelas ini. Coba mungkin yang apa? Jidanya lagi main game. Coba lagi sama Zidane gak kamu? Ya Kevin, Kevin lagi sama Zidane tak? Zaidan? Enggak, tadi ngajak main aku, Bu. Oh, ya nanti kalau pas Anu lagi kontak WA, coba ditanyakan. Maksudnya bersehati itu bagaimana? Ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Fani sampaikan. Bu Fani rasa kalian juga sudah cukup jelas dengan tugas supraknya. Silakan kalian kumpulkan kalau sudah selesai. Tidak perlu yang terlalu banyak motif atau yang bagaimana sehingga menutup atau mengurangi dari fokus tulisan tersebut. Ya, Bu Fani sampaikan terima kasih yang sudah hadir atau berpartisipasi hari ini. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum Bu Fani tutup? Tidak ada, Bu. Oke, terima kasih Bu Fani ingatkan sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada, hindari kerumunan, dan sering cuci tangan, serta ganti baju, jelas. Oke, okay, Bu Fani akhirin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemain bareng kita nih, Santi. Kak. Ini loh. Ah. Apa itu? Ini. Oke. Okay.